Selamat malam kepada Bapak Ibu semua peserta webinar pada malam hari ini. Selamat bergabung di webinar komunitas SMA PGRI Larangan. Selamat malam juga kepada Ibu Narasumber kita, Ibu Nur Christine Kamalia. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Winda. Selamat malam Pak Damar. Selamat malam Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu waktu, Bapak Ibu bisa isi di kolom chat berasal dari daerah mana saja. Sambil menunggu waktu, kita mulai jam 19.05. Ini ada Bapak Yohanes dari SMP Negeri 1 Ambon. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu Winda. Baik, Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini, webinar akan segera kami mulai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti webinar pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada Bapak Daman Said selaku Ketua Komunitas Belajar dan selaku Kepala Sekolah SMA PGRI Larangan. Selamat malam Bapak Daman, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, yang kami hormati juga di sini ada narasumber kita yaitu Ibu Nur Christine Kamalia, SPSI JR. Beliau dari SMP Negeri 1 Kota Anyar dan juga beliau sebagai narasumber berbagi praktik baik angkatan 3. Selamat malam Ibu Nur Christine Kamalia. Gimana kabarnya Ibu? Selamat malam. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Terima kasih Bu. Dan juga di sini saya ingin menyapa Bapak Ibu guru hebat peserta webinar yang sudah berkesempatan hadir pada malam ini. Selamat malam semua untuk Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Tetap semangat ya mengikuti webinar pada malam ini. Bapak Ibu, seluruh peserta webinar, kegiatan webinar pada malam ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan Kabupaten Pamekasan. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan pada malam ini, saya perkenalkan diri saya yaitu Ibu Nanda Junarwati, saya guru dari SMA PGRI Larangan yang pada malam hari ini akan memandu acara yang sangat luar biasa ini selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga selesai. Adapun tema webinar pada malam ini yaitu
mengolah hasil asesmen yang dapat mengungkap potensi dan tantangan murid. Nah, baiklah Bapak Ibu semua yang kami hormati, agar webinar pada malam hari ini berjalan lancar dan juga bermanfaat serta mendapat berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Bapak Daman Said selaku Kepala Sekolah SMA PGRI Larangan Kabupaten Pamekasan. Kepada Bapak Daman, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Yang saya hormati seluruh komunitas belajar SMA PGRI Larangan, yang saya hormati seluruh dewan guru SMA PGRI Larangan, yang saya hormati moderator pada malam ini yang akan membersamai Bapak Ibu hebat, ada Ibu Minda Junarwati SPD, beliau guru SMA PGRI Larangan dan sekaligus calon guru penggerak angkatan 7. Yang saya juga hormati narasumber hebat, narasumber tunggal pada malam hari ini, ada sahabat saya Ibu Nur Kistin Kamelia SPSI GR. Beliau Ibu Kistin ini guru SMP Negeri 1 Kota Anyar Kabupaten Probolinggo, dan sekaligus narasumber berbagi pendekat angkatan 3. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di webinar pada malam ini, kurang lebih 37 partisipan. Saya terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya malam-malam hadir mengikuti webinar pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga terima kasih yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, mungkin ada dari keluarga besar SMP Negeri 1 Kota Anyar Kabupaten Probolinggo. Saya ucapkan terima kasih juga atas dukungannya, atas kolaborasinya narasumber Kristin. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Webinar pada malam ini diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Komunitas belajar ini merupakan komunitas belajar dalam sekolah Bapak Ibu, yang mana tujuannya belajar bersama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan juga yang berdampak kepada murid. Komunitas belajar SMA PGRI Larangan ini ada program daring dan luring. Luringnya kita lakukan di sekolah, sedangkan daringnya kita lakukan secara webinar seperti ini, kita kolaborasi. Yang mana kalau daring ini kita laksanakan dalam satu minggu satu kali, jadi setiap satu bulan itu ada 4 kali webinar Bapak Ibu. Dan untuk topik bahasan itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin belajar tentang apa, biar komunitas belajar ini bisa menandakan narasumber sesuai dengan tema yang Bapak Ibu harapkan seperti itu. Dan juga komunitas belajar SMA PGRI Larangan terbuka untuk umum Bapak Ibu. Kita kolaborasi, kita peka terhadap masalah, masukan, saran, kritik yang membangun, saya peka demi untuk kemajuan pendidikan dan juga untuk bahan evaluasi dan refleksi bagi komunitas SMA PGRI Larangan ke depannya seperti itu. Dan misalkan Bapak Ibu ingin berbagi praktik baik, Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman terbaik di sekolah Bapak Ibu atau pengalaman di luar Bapak Ibu sekolah, ingin berbagi di komunitas belajar SMA PGRI Larangan, saya selalu terbuka Bapak Ibu. Silahkan kita kolaborasi. Misalkan minggu depan kita kolaborasi dengan SMP mana, SD mana, sekolah mana, satuan manapun, saya selalu terbuka Bapak Ibu. Karena tujuan saya ini mendirikan komunitas belajar ini bukan kita bersaing Bapak Ibu, tetapi saya itu ingin belajar bersama. Kita kolaborasi seputar apa kekinian tentang implementasi kurikulum merdeka, ataupun apa kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting mendesak oleh Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagai pendidik. Nah, di situ dengan kolaborasi, dengan kita belajar bersama, mungkin kita menjadi lebih yang sempurna, menjadi pendidik yang lebih baik, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid dan juga berdampak juga untuk kemajuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas seperti itu. Lalu malam hari ini webinar komunitas belajar sekolah dilarangan akan membahas tentang mengolah hasil asesmen yang mengungkap potensi dan tantangan murid. Jadi Bapak Ibu, di dalam implementasi kurikulum merdeka itu ada asesmen. Asesmen apa saja sih? Misalkan asesmen awal pembelajaran, asesmen sumatif, asesmen formatif. Nah, sekarang kita fokus pada mengolah hasil asesmen. Dari hasil asesmen itu apa yang didapatkan dari murid kita? Hal itu bisa mengungkap potensi apa saja yang ada pada dari murid dan tantangan murid. Karena murid itu sangatlah unik Bapak Ibu. Dari keunikannya, ayo kita ukir, ayo kita bawa, ayo kita tembali apa potensi-potensi yang ada pada dari murid, sehingga kita bisa selaku pendidik mengantarkan murid sesuai dengan yang diharapkan dan dikita-kitakan, sehingga nanti apabila terjun ke masyarakat, murid sudah bisa berbaur, terus sudah mempunyai bekal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu selama menempuh pendidikan di satuan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya Bapak Ibu yang tak terhingga sudah bergabung pada malam hari ini. Waktunya istirahat sekarang Bapak Ibu, walaupun libur Bapak Ibu, tetapi saya rasa yang libur kayaknya muridnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu tentunya sibuk dengan PBDB, sibuk dengan administrasi, sibuk dengan menyiapkan perangkat ajar, siap mempersiapkan sebentar lagi MPLS. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu, karena saya juga sibuk, tetapi kita selaku pendidik juga ayo kita belajar. Karena tugas pendidik untuk saat ini bukan hanya mengajar Bapak Ibu, tetapi belajar dan terus belajar. Dengan semangat antusias Bapak Ibu belajar malam hari ini, itu merupakan nilai positif. Berarti Bapak Ibu dari diri kita, mulai dari diri kita, berarti Bapak Ibu tergerak hatinya untuk terus belajar dan belajar. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Juga ucapkan terima kasih kepada narasumber Bu Gistin yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan tetap jangan kapok Bu ya, kita kolaborasi dengan komunitas belajar SMA Pegilarangan. Saya harapkan ilmu-ilmu dari Ibu Gistin nanti memberikan pencerahan-pencerahan baru kepada peserta webinar pada malam ini. Saya selaku ketua komunitas belajar SMA Pegilarangan dan juga sebagai kepala sekolah SMA Pegilarangan, saya mohon maaf Bapak Ibu yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu baik yang ditemukan dan akan sampai berakhirnya webinar malam hari ini, apabila ada kata-kata, tingkah laku, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah kekuatan dari kami, komunitas belajar sepenyelenggaraan. Kami sudah berusaha yang sempurna, tetapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bapak Ibu, di dalam webinar komunitas belajar ini saya memberikan waktu maksimal 2 jam dari jam 19.00 sampai 21.00. Tapi nantinya Bu pemateri Bu Nur Gistin, nanti kalau semisal paparannya itu selesai dan juga tanya jawab peserta sudah selesai, walaupun selesai lebih awal, monggo webinar ini lebih ditutup lebih awal, tidak ada masalah. Karena saya juga tahu Bapak Ibu ingin beristirahat seperti itu Bapak Ibu. Dan juga nantinya Bapak Ibu di sesi akhir akan ada absensi. Jadi di kolom chat Bapak Ibu jangan khawatir, nanti di sesi akhir pasti ada kolom presensi, absensi yang Bapak Ibu harus isi. Mohon untuk mengisi alamat email yang aktif dan benar Bapak Ibu, karena e-sertifikat nanti akan terkirim otomatis melalui email yang Bapak Ibu setorkan, yang Bapak Ibu isi. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada narasumber, kepada moderator, Bapak Ibu guru hebat yang sangat luar biasa, yang hebat-hebat pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kasih plus buat Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya malam-malam hari untuk belajar. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar pada malam ini yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Pegilarangan dengan tema mengolah hasil asesmen yang dapat mengungkap potensi dan tantangan murid, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Damang yang sudah memberikan sambutan pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu guru hebat, asesmen dalam kurikulum Merdeka ini merujuk pada proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan keterampilan siswa secara efektif, objektif, dan akurat. Nah, di mana asesmen di sini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Selain itu, asesmen juga memberikan umpan balik kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar siswa serta membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, tentunya sudah tidak sabar lagi kita menantikan narasumber kita ya untuk memaparkan terkait pengolahan asesmen di sini yang dapat mengungkap potensi dan tantangan murid. Nah, di sini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yaitu Ibu Christine Kamalia. Kan tapi Bapak Ibu ya, nantinya pada sesi kedua ini akan ada tanya jawab setelah pemaparan dari Ibu narasumber. Nah, untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Nur Christine untuk mempresentasikan atau memaparkan materinya. Kepada Ibu Christine, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Winda, Pak Daman, izin memulai webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, ini saya lihat banyak teman-teman saya ini Pak dari Probolinggo, dari satu sekolah, ada yang dari komunitas saya di MGMP juga, teman yang dari Madura itu juga bergabung Pak Daman. Jadi senang banget rasanya bisa bertemu mereka kembali. Berasa juga Pak Daman ini juga sahabat saya, kami berdua sama-sama teman belajar di PMM, juga sebagai kontributor di PMM. Saya mulai dengan izin share screen. Ya. Oke. Topik kali ini saya ingin berbagi praktik baik teman-teman semuanya. Jadi topiknya adalah mengolah hasil asesmen ya, atau parafrase di sini menemukan cerita di balik hasil asesmen yang mengungkap potensi dan tantangan murid. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Daman dan seluruh anggota komunitas SMA PGRI Larangan yang sudah berkenan mengundang saya untuk sedikit berbagi praktik baik ya untuk di malam hari ini, dan topiknya adalah mengolah hasil asesmen. Sedikit tentang saya, tadi sudah beberapa saya sampaikan bahwa saya teman belajar di PMM, kemudian guru di Kota Anyar Probolinggo. Jadi kita sama-sama yang dari Madura, mungkin kita sama-sama satu suku nih, satu bahasa. Bahasanya Madura gitu ya. Kemudian tadi ya betul, narasumber berbagi praktik baik angkatan ketiga, kemudian kontributor konten, kemudian penggerak komunitas belajar. Baru-baru ini juga aktif sebagai dosen praktisi di praktisi mengajar angkatan 2 di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas PGRI Semarang, dan termasuk salah satu tim penjamin mutu dan pengembang kurikulum. Nah, sebelum memulai webinar, sebelum kita belajar, Bapak Ibu menyimak paparan atau materi dari saya, yuk kita main dulu yuk biar nggak tegang gitu ya. Jadi caranya nanti akan saya tampilkan beberapa pernyataan ya
Jadi Bapak Ibu tinggal menjawab benar atau salah di kolom chat nanti. Gitu. Jadi nanti di kolom chatnya silakan mengetik benar atau salah dari pernyataan yang saya tampilkan. Seperti itu. Baik, sudah siap ya teman-teman. Saya mulai dari yang pertama. Nah, ada dua jenis asesmen yang digunakan dalam kurikulum Merdeka, yaitu informatif dan sumatif. Nah, benar atau salah nih? Ya, Bu Winda minta tolong sambil dilihat karena saya share screen. Jawaban teman-teman di kolom chat. Baik, Bu. Ya. Ini sudah ada yang menjawab benar Jana. Benar. Bapak Johannes benar. 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 Bapak Dharma benar. Ibu Nurul benar. Kebanyakan ini jawab benar, Bu. Kebanyakan jawab. Oh, Ibu Soehartati salah. Ya. Budi Fisika salah. Dua orang yang menjawab salah, yang lain benar, Bu. Oke, kita tunggu dari yang lain. Ya, ada dari Bapak Muhaziz Amrozi salah. Oke, mungkin saya tampilkan jawabannya ya, Bu Winda. Kita lihat bersama-sama bahwa benar ada dua jenis asesmen yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Jadi asesmen itu di kurikulum Merdeka ada formatif dan sumatif. Terkait mungkin beberapa pendapat teman yang menjawab salah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, asesmen sumatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atas empat balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, ini pertanyaan kedua, benar atau salah nih? Dari pernyataan berikut bahwa pengertian dari asesmen sumatif adalah asesmen yang bertujuan memberikan umpan balik. Ada beragam ya jawabannya. Yang jawab salah dan yang jawab benar. Oke. Bu Nurul, Bu Hilya benar, Bu Nurjana benar, Bu Bapak Sedri salah. Iya. Bapak, kita lihat jawabannya bahwa pernyataan ini salah karena yang asesmen yang memberikan informasi umpan balik itu adalah asesmen formatif, seperti itu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Instrumen asesmen yang dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi secara bertingkat dari kurang sampai terbaik itu disebut checklist. Apakah betul? Nah, Bapak Ibu bisa mengingatnya kembali ya konsep asesmen pembelajaran yang ada dalam kurikulum Merdeka. Apakah yang kriteria yang bertingkat itu disebut dengan checklist? Ya, ada beberapa yang sudah masuk jawabannya salah ya. Salah ya, ada ini. Ya, oke. Bapak Sugeng benar, Ibu Siti salah. Iya. Salah, ada yang jawab benar. Oke, kita lihat jawabannya salah ya, karena yang bertingkat itu bukan checklist ya. Kalau checklist itu kita tinggal nyentang gitu ya, kita nanti akan lihat lagi, kita ingat-ingat lagi nanti di paparan. Oke, pertanyaan berikutnya, asesmen yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks itu disebut sebagai penilaian kinerja. Apakah itu pernyataan yang benar? Bahkan Bapak Ibu menjawab dengan mengetik benar atau salah di kolom chat. Yep. Maka penilaian kinerja itu artinya adalah menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan. Ya, ini kayaknya jawabannya banyak benar yang benar. Ya. Oke. Okay.
masih jalan. Bu Elvin, benar di sini. Iya, banyak yang benar, Bu. banyak yang benar ya. Kita lihat jawabannya benar. Jadi penilaian kinerja itu memang menuntut peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuannya seperti itu. Berikutnya, teknik asesmen berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi, apakah teknik asesmen itu berkaitan dengan TP? Nah, itu benar atau salah? Ya, sudah masuk. Benar, benar. Pokoknya yang benar ini. Aplikasinya benar. Ibu. Oke, benar. Iya. Nah, kita lihat jawabannya betul ya, karena memang teknik atau instrumen pun yang kita pilih untuk mengukur ketercapaian tujuan belajar itu ya memang berkaitan erat dengan TP-nya itu. Kemudian berikutnya, sumatif akhir TP dapat dilaksanakan dengan teknik portofolio. Apakah betul bahwa ini sumatif ya, sumatif akhir tapi TP gitu ya? Atau sekarang itu, kalau dulu tuh di kurikulum Merdeka namanya PH gitu ya, apakah sumatif akhir TP bisa dilakukan dengan portofolio? Nah, kalau yang ini beragam nih, beragam. Iya, ada yang benar, salah. Oke, ada yang benar dan ada yang salah. Oke, kita lihat jawabannya. Ini sepertinya ada yang salah di sini ya saya. Bentar. Nah, jawabannya adalah sebenarnya benar nih. Kayaknya tadi waktu saya nyekrol slide itu ada yang keliru nih Bu Winda. Ini jawabannya benar ya. Jadi di kurikulum Merdeka, sumatif akhir atau yang dulu disebut PH itu boleh loh digunakan menggunakan teknik portofolio. Jadi nggak hanya tes tulis lagi seperti yang di kurikulum Merdeka, kurikulum 13 seperti itu. Selanjutnya ada tiga pendekatan untuk mengembangkan KKTP atau kalau dulu namanya KKF. Nah, tiga pendekatan tersebut itu adalah deskripsi kriteria, rubrik, dan observasi. Apakah betul? Iya, sudah ada yang masuk. Ada yang benar, ada yang benar, salah. Benar, benar. Benar. Banyak yang benar ini. Nah, apakah tiga pendekatan tersebut itu ketiga yang disebutkan yaitu kriteria, rubrik, dan observasi itu salah ya, karena yang pernyataan yang terakhir itu salah. Jadi kalau deskripsi kriteria, rubrik itu udah benar, tapi observasinya salah seperti itu. Nah, ini tadi nih jawabannya. Oke, sekarang kita beranjak ke pertanyaan atau pernyataan tentang numerasi. Nah, apakah numerasi itu hanya tentang matematika dan angka nih? Boleh dijawab benar atau salah, numerasi adalah matematika dan angka. Oke, jawabannya salah. Salah ya. Pemilihan salah. Oke, kita lihat salah ya, karena numerasi itu banyak banget ya. Ya, salah satunya aja nih, matematika dan angka. Kemudian juga selanjutnya, dua kompetensi utama yang diukur dalam AKM. Nah, kita 2 tahun ini kita di sekolah sudah melaksanakan AKM nih. Nah, apakah dua kompetensi utama yang diukur dalam AKM itu adalah literasi dan numerasi? Benar. Benar. Iya. Oke. Ya, banyak yang jawab benar, betul ya, ada dua kompetensi utama yang ada di AKM selain yang survei lingkungan belajar dan survei karakter itu adalah
kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian selanjutnya, hasil dari AN tidak ada kaitannya dengan rapor pendidikan. Apakah betul atau salah? Tidak ada kaitannya dengan rapor pendidikan. Oke, sudah mulai masuk. Salah. Banyak yang jawab salah ya, Bu. Iya, salah ya. Oke. Yang jawab. Ya, kita lihat jawabannya salah ya, karena memang rapor pendidikan itu didasarkan pada asesmen nasional yang isinya tadi adalah ada AKM, kemudian survei lingkungan belajar atau survei dan juga survei karakter yang itu diisi juga oleh para guru. Nah, itu tadi yang ice breaking kita sambil juga kita mengingat-ingat kembali nih konsep asesmen yang ada dalam kurikulum Merdeka. Oke. Baik, sebenarnya tentang asesmen ini Bapak Ibu bisa boleh nih langsung berbagi praktik baik ya di kolom chat, di kolom chat Jimitnya. Mungkin mau berbagi praktik baik asesmen, inovasi-inovasi asesmen yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, bisa langsung ditulis aja, kita berbagi di kolom chatnya, karena di sini saya berbagi praktik baik ya, saya juga belajar gitu, bukan berarti saya yang paling berpengalaman tentang assessment, tidak ya, kita sama-sama belajar kata Pak Daman tadi. Jadi silakan Bapak Ibu juga bisa berbagi praktik baik. Oke, ada yang angkat tangan nih Ibu Linda. Ya, ini ada Bapak Abdul Asyid. Oke. Mungkin Bapak mau berbagi praktik baik. Iya. Dipersilahkan, Pak. Kameranya di-on-kan, Pak, sama mikrofonnya di-mute, Pak. Bapak Abdul Asyid. Ini Bapak siapa, Bu? Bapak Abdul Asyid, Bu, yang resmi ini. Iya. Apa mungkin kepencet Bu ya? Iya, mungkin ini tidak ada respon nih Bu. Oke, mungkin sambil lalu kita persiapkan praktik baik kita yang akan ditulis di kolom chat nanti. Boleh saya melanjutkan paparan saya tentang praktik baik yang saya lakukan dalam mengolah hasil asesmen. Nah, saya mungkin saya mulai dari tentang dua jenis asesmen ya, seperti yang tadi juga ada di kuis tadi bahwa dua jenis asesmen dalam belajar itu ada sumatif dan formatif. Nah, mungkin tadi yang menjawab salah itu mungkin mungkin jawabannya itu ada asesmen awal gitu. Nah, asesmen awal ini letaknya di mana sih? Apakah termasuk di asesmen sumatif atau formatif ataukah memang berdiri sendiri? Nah, boleh mungkin Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Mungkin tadi yang menjawab salah mungkin ya. Oke, Bu Suartati nih, Bu. Oh, terima kasih. Akan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Daman selaku ketua komunitas ya, dan ibu narasumber serta audiens yang lain. Langsung saja pada pernyataan yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan jenis asesmen yang ada di kurikulum Merdeka. Menurut sepengetahuan saya, asesmen istilah asesmen di dalam kurikulum Merdeka itu ada tiga. Asesmen awal atau diagnostik, kemudian ada formatif dan sumatif. Kemudian yang yang asesmen awal itu dilakukan, yang asesmen awal kognitif itu dilakukan di awal subtema atau di awal tema untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, sehingga dari situ kita bisa menentukan metode apa yang digunakan untuk anak-anak di situ. Atau istilahnya kelompokkan, oh anak ini kategori A, B, C, dan D, sehingga kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kesiapan mereka belajar.
Kemudian di asesmen awal non kognitif kita bisa ini menghilang atau gimana nih Bu Winda, apa jaringan saya nih? Iya. Sepertinya terkendala sinyal dari. Kenapa terkendala sinyal mungkin Bu? Iya, ada. Iya. Iya. Oke, mungkin saya ambil alih lagi ya Bu Winda. Betul tadi sempat saya ini ya, bahwa mungkin yang menjawab ada lebih dari dua jenis asesmen itu yang dimaksud adalah asesmen awal ini. Namun kalau kita lihat kembali nih panduan asesmen dan pembelajaran yang di lagi Bu. Nah, iya. Sudah bergabung lagi Bu. Dilanjutkan Ibu. Asesmen awal atau diagnostik yang non kognitif itu kami lakukan biasanya di awal tahun seperti ini atau awal semester, dengan tujuan ingin mengetahui sejauh mana tentang kesiapan belajar, tentang profil belajar siswa, sehingga Bapak Ibu guru mengetahui gaya belajar siswanya itu yang bagaimana, kemudian bisa memberikan pelayanan baik itu media ataupun yang lainnya sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Begitu sementara untuk pemahaman terkait dengan asesmen kognitif dan non kognitif, asesmen awal pada pembelajaran kurikulum merdeka. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu narasumber, mohon koreksinya. Oke. Terima kasih juga Bu Suartati sudah berbagi ilmu juga ya kepada kita. Nah, memang betul ada asesmen awal ya, yang dulu ini namanya sebenarnya asesmen diagnostik ya. Awal-awal ada kurikulum merdeka yang waktu itu juga belum istilah kurikulum merdeka ya, kalau dulu kurikulum prototipe. Nah, kalau kita betul atau kalau kita lihat nih di panduan pembelajaran, payung besarnya tetap dua, sumatif dan informatif. Nah, asesmen awal ini gunanya betul kata Bu Suartati tadi, bahwa kita ingin melakukan dan ingin mengetahui, mengungkap kesiapan belajar maupun profil belajar dari peserta didik. Jadi profil belajar digunakan, diistilahkan sebagai non-kognitif, sedangkan yang kesiapan belajarnya disebut sebagai kognitif. Jadi itu sebenarnya dalam panduan asesmen, sebenarnya asesmen awal pembelajaran itu masuk ke asesmen yang formatif sebenarnya, meskipun pada aplikasinya dia memang berdiri sendiri seperti itu. Nah, sumatif ini kan kita ketahui bersama bahwa dia untuk dilakukan pada akhir gitu ya, biasanya dilakukan saat akhir ketercapaian TP. Nah, boleh satu TP langsung kita sumatif, ataupun jika TP-nya itu kurus gitu ya, kita bisa menggabungkan dengan beberapa TP sesudah atau sebelumnya, sehingga bisa dilakukan sumatif akhir tadi, TP 2 TP atau lebih boleh kok. Namun kembali lagi tadi, bahwa sebenarnya kita melakukan asesmen sumatif ataupun formatif itu kita dasarnya adalah asesmen awal. Maka asesmen awal ini adalah kunci bagi kita guru dalam melaksanakan pembelajaran di kurikulum merdeka seperti itu. Nah, formatif ini dilakukan ketika berlangsung ya. Iya, betul, saat proses seperti itu. Maka ini sebenarnya juga dalam pengamatan boleh dilakukan observasi dan sebagainya, ini memberikan informasi pada guru nih saat proses menuju akhir TP, maka formatif ini akan menjadi acuan kita untuk kita tahu apakah kita sudah bisa melaksanakan sumatif atau tidak. Nah, jadi formatif ini memberikan umpan balik pada guru sejauh mana sih pemahaman peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang kita laksanakan seperti itu. Nah,
Tadi beberapa instrumen asesmen juga sempat keluar di kuis ya. Jadi sebenarnya instrumen asesmen itu ini sebenarnya berlaku di kurikulum 13 juga ada kok. Namun mungkin saat kurikulum 13 kita masih fokusnya ke tes gitu, hanya tes, tes, dan tes. Nah, ternyata instrumen asesmen itu banyak kok, bisa dari rubrik gitu ya, bisa dengan checklist, bisa dengan catatan anekdotal, juga bisa dengan grafik kontinu. Nah, ini sumbernya juga dari panduan asesmen dan pembelajaran yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Jadi ada beberapa yang sekarang sudah bisa kita pakai selain dari instrumen-instrumen yang menuntut peserta didik hanya untuk tes saja gitu. Nah, kemudian juga teknik asesmen. Nah, teknik asesmen sekarang baik itu digunakan mau dari di formatif maupun sumatif itu udah beragam sekali gitu ya. Ada observasi, ada proyek, tes lisan, kinerja. Itu sudah bisa kita gunakan untuk mengukur ketercapaian TP. Namun lagi-lagi kita harus cross-check ulang TP kita apa dan teknik yang cocok itu apa. Nggak mungkin juga ya ketika TP-nya itu berbunyi memahami apa yang memahami kesejarahan perumusan Pancasila gitu ya. Karena kakak memahami kemudian kita laksanakan sebagai kinerja juga kurang tepat seperti itu ya. Jadi teknik yang kita pilih dalam asesmen itu benar-benar berkaitan erat dengan TP yang kita buat seperti itu. Kemudian ini juga teknik asesmen yang bisa kita gunakan. Penugasan itu juga bisa kita gunakan untuk asesmen sumatif dari di akhir TP. Jadi tidak hanya tes tulis lagi, portofolio pun juga bisa ya. Portofolio ini adalah kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya siswa. Itu tanpa tes pun, kemudian kita ada dokumen prosesnya ya, yang berupa portofolio, kemudian kita lihat lagi, tinjau lagi, kemudian beri nilai. Itu juga boleh kok dilakukan sebagai teknik asesmen seperti itu. Nah, itu tadi beberapa hal yang kita ingat sama-sama ingat kembali tentang konsep-konsep asesmen dalam pembelajaran. Nah, kenapa kemudian saya mengangkat mengolah hasil asesmen yang dapat mengungkap potensi dan tantangan murid ini ya? Karena yang terjadi di kita, saya pun gitu ya, di sekolah atau di kelas. Nah, hasil asesmen itu jarang ditindaklanjuti gitu ya. Jadi kadang kita melakukan asesmen itu hanya untuk keperluan administrasi aja. Iya, keperluannya ya hanya untuk pelaporan aja gitu loh. Pelaporannya pun ya cukup kita mengisi rapor, kemudian kita tahu angkanya berapa, nilainya berapa. Itu yang kita sering lakukan dan saya pribadi juga mungkin melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Nah, hasil asesmen ini jarang ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, fokus kita itu pada kelemahan gitu. Jadi tolak ukur kita itu selama ini KKM gitu ya. Kemudian KKM ini akan menjadi tolak ukur kita bahwa oh yang ini nggak mencapai, ini nggak mencapai. Nah, secara tidak kita sadari kita kok fokusnya ke tidak tercapaian ya. Kita tuh fokusnya hanya pada kelemahan peserta didik gitu. Kemudian yang ketiga sama ya dengan yang pertama tadi bahwa hasil asesmen ya udah tinggal kita laporkan di lapor gitu ya. Kita pun sudah terisi, udah selesai tanggung jawab kita gitu. Jadi keperluannya hanya sebagai keperluan administratif saja gitu. Dan terlebih nih kadang kita memberikan angka nilai di rapor, nilai kuantitatif itu tidak kadang meleset dari apa ya kompetensi yang sebenarnya dimiliki. Bahkan misalnya nih antara si A dan si B itu dapat kita beri nilai 80, padahal sebenarnya ada di apa ya diskriminasi perbedaan yang sebenarnya mereka miliki gitu. Sebenarnya nampak, namun kita memberikan angka yang
Sama gitu, sehingga angka di rapor seringkali tidak menggambarkan kompetensi yang sesungguhnya dari peserta didik. Nah, itu yang terjadi di lapangan, termasuk di sekolah sekolah kita bersama ya, seperti itu. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan nih, pengolahan hasil asesmen, karena judulnya adalah mengolah hasil asesmen ya, sangat erat kaitannya dengan asesmen itu sendiri. Jadi, mau diapain sih hasil asesmen ini, tentu itu erat kaitannya dengan teknik yang kita pilih. Maka, Bapak Ibu, ayo saya ingatkan pada saya sendiri juga bahwa teknik asesmen yang kita pilih, ayo dipertimbangkan kebermaknaannya bagi peserta didik gitu. Jadi, sehingga saat ini masih sering berfokus pada tes, 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 dan tes, maka kita tidak akan menemukan keberagaman kemampuan gitu ya, keberagaman dan keunikan peserta didik jika kita hanya memakai satu teknik aja dari TP ini, TP 1, TP A, TP B, TP C. Kita tetap melakukan sumatifnya berupa tes misalnya. Nah, ini akan menjadi data yang akan kita dapatkan itu hanya akan terbatas juga seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, praktik baik yang saya lakukan nih, buatlah kategori dan highlight saat penilaian formatif. Nah, saya menekankan pentingnya penilaian formatif ini sebenarnya. Kalau boleh kita bandingkan ya persentasenya, itu sebenarnya kesuksesan kita melaksanakan asesmen sumatif sebenarnya sangat-sangat bergantung pada bagaimana kita melakukan asesmen formatif. Jadi, ketika kita melakukan asesmen formatif yang rutin, berkala, kemudian dengan beragam teknik, saya yakin sumatifnya nanti juga akan hasilnya sesuai harapan kita. Hasilnya akan baik gitu. Nah, highlight atau kategori ini dibuat saat kita melakukan asesmen formatif. Jadi kita buat nih catatan-catatan khusus pada setiap kategori yang menggambarkan potensi dan keunikan ataupun kelebihan peserta didik gitu. Nah, lengkapi juga catatan ini dengan tantangannya gitu. Jadi kalau boleh Bapak Ibu lihat ya, misalnya nih TP-nya mendemonstrasikan. Nah pasti nih kalau udah pakai KKU mendemonstrasikan, maka teknik asesmen yang dipakai adalah kinerja gitu ya, ataupun produk gitu ya. Jadi kita bisa nih membuat catatan-catatan. Nah, jika dia tuh saat kita melakukan pengamatan, saat kita melakukan asesmen formatif, kita lihat, oh si Dika nih sebenarnya pada kesiapan belajarnya atau asesmen awalnya dia masih kategori cakap gitu. Namun ternyata kita lihat di situ Dika ini memiliki public speaking yang baik gitu. Karena ini produknya adalah membuat video gitu ya misalnya. Nah ternyata mereka yang si Dika ini punya public speaking yang baik saat berkampanye. Nah itu kita harus tahu nih setiap anak itu punya keunikan apa. Di samping kita memang fokus pada TP kita gitu ya. Tapi dalam prosesnya atau asesmen formatifnya catatan-catatan atau informasi-informasi semacam ini sangat-sangat kita butuhkan untuk mengembangkan keunikan dan kelebihan atau potensi dari peserta didik kita. Atau mungkin Sally nih, Sally mahir dan skill editingnya bagus sekali. Nah, info-info seperti ini atau data seperti ini akan sangat berguna nih bagi kita gitu. Jadi ketika kita memiliki data siswa gitu ya, data peserta didik, maka buatlah catatan-catatan kecil dia sebenarnya punya keunikan apa. Di samping memang sebenarnya kita fokus pada TP gitu ya, tapi
Catatan-catatan itu atau highlight semacam itu akan dibutuhkan untuk mengembangkan potensi dan keunikan peserta didik. Kemudian sertakan juga tabel kendala dan tindak lanjut dari TP ya. Misalnya, kenapa nih si Dika punya kendala? Dia kok nggak bisa-bisa ya gitu. Kok kayaknya pengolahan informasinya agak slow gitu ya. Nah, ini kita buat juga kendalanya apa gitu. Nah, itu harus kita dapatkan dalam implementasi kurikulum Merdeka, bahwa kita harus punya catatan-catatan tentang tantangan siswa. Kemudian dari situ kita akan tahu nih tindak lanjutnya nanti apa, seperti itu. Dika kesulitan memahami konsep dasar Pancasila. Nah, kenapa ya kok ini kok sulit ya memahami konsep-konsep dasar? Ternyata setelah kita observasi lebih lanjut, ternyata dia tidak bisa tuh menerima informasi yang terlalu banyak. Nah, maka tindak lanjutnya apa? Itu harus kita pikirkan dari asesmen formatif gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu asesmen formatif untuk kemudian tahu potensi dan kelemahan peserta didik, tapi justru ayo maksimalkan asesmen formatif ini sebagai wadah bagi guru untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya tentang potensi, keunikan, dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik, seperti itu. Nah, jika kita sudah mengetahui nih kelemahan-kelemahan, ya, maka ya kita bisa memberikan intervensi khusus sejak dini. Misalnya, bagi anak yang mahir, dia diberikan pengayaan dong. Nah, pengayaannya itu juga bisa beragam gitu ya, bukan hanya tes, kemudian di level soal yang sulit gitu ya. Tapi bisa kita nih untuk mengembangkan keterampilannya gitu, untuk pengembangan dirinya, misalnya dengan riset independen, kemudian dia kita ajari untuk menjadi mentor, seperti itu akan lebih bermakna bagi peserta didik. Atau nih, anak pada kategori dasar dapat diberikan intervensi sejak dini melalui program remedial yang dilakukan dengan memperhatikan analisis penyebab. Nah, mungkin anak yang susah mengolah informasi tadi nih, gaya belajarnya ternyata dia lebih suka belajar kelompok gitu. Dia paham kalau ada penjelasan dari temennya. Nah, maka kita akan memanfaatkan kelompok belajar dan penguatan fungsi media pembelajaran, seperti itu. Kemudian, nah, kita beranjak ke deskripsi nih sekarang. Deskripsi hasil asesmen harus kita fokuskan pada kekuatan dibanding kelemahan gitu ya. Jadi deskripsi di asesmen tadi, nah, nanti saya akan perlihatkan juga gimana sih kita membuat laporan akhir dari TP gitu ya. Jadi kita secara berkala itu sudah melaporkan nih gimana pencapaian peserta didik di tujuan pembelajaran tertentu. Nah, fokus pada kekuatan ini akan membangun rasa percaya diri dari peserta didik gitu. Jadi ketika kita memulai kalimat misalnya dengan kelemahan terlebih dahulu, maka itu beda loh rasanya bagi pembaca ketika kita memulainya dengan kekuatannya terlebih dahulu. Nah, ini perlu kita pertimbangkan saat membuat atau menyusun deskripsi hasil asesmen. Kemudian juga menggunakan pemilihan kata dan kalimat yang tepat untuk menggambarkan tantangan dan potensi. Jadi benar-benar nih guru di kurikulum Merdeka ya, memang ditantang untuk belajar terus gitu ya. Jadi mengolah kalimat aja sebenarnya harus kita perhatikan betul gitu. Nah, hindari juga labeling dan judgment gitu ya. Jadi anak sebenarnya nggak melulu anak-anak ya. Kita sebenarnya kalau di labeli gitu ya, sebenarnya agak
agak besar gitu ya, apalagi anak-anak yang memang mereka dalam proses belajar, maka hindari labeling atau judgment baik itu disadari ataupun tidak gitu. Jadi misalnya nih guru di pembelajaran di proses pembelajaran di kelas gitu, kita oh ini sih ini kurang ininya gitu ya, kurang apa ya, itu cukup menjadi data kita aja, jangan sampai kita mengungkapkannya di hadapan peserta didik yang lain seperti itu, atau bahkan mungkin secara kita tidak sadar akan mempermalukan mereka seperti itu. Nah, ini nih juga salah satu praktik baik saya, bahwa kita bisa nih melibatkan teman atau murid ya untuk melengkapi catatan kita tadi menuju simpulan akhir gitu. Jadi data mengenai penilaian antar teman ini sebenarnya bisa nih kita kita manfaatkan gitu ya. Jadi untuk melengkapi data kita, kalau kalau sebelumnya kita mungkin apa ya, tokoh utama gitu ya untuk menentukan hasil dari ketercapaian tujuan pembelajaran, maka ayo mulai sekarang kita juga bisa nih mendengarkan penilaian dari teman gitu, atau bahkan kita kasih mereka untuk menilai diri sendiri gitu. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita bisa memanfaatkan berbagai sumber untuk mengolah hasil asesmen tadi. Jadi ketika kita misalnya memberikan instrumen untuk penilaian diri ya, nah ini juga akan membantu mereka untuk membangun budaya refleksi diri. Jadi murid akan tahu nih, oh iya untuk TP ini aku belum begini, aku usahanya masih begini dan seterusnya. Ini manfaatnya ketika kita menggunakan atau melengkapi pengolahan asesmen kita dengan sumber yang lain, utamanya yaitu penilaian diri seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh laporan tentang TP gitu. Ini TP-nya karena mendemonstrasikan, maka beberapa catatan yang bisa kita kasih di situ ya, bahwa rekomendasi dan tindak lanjutnya ada, kemudian simpulannya mungkin boleh Bapak Ibu baca. Di sini ada hambatannya juga, hambatan data yang dituangkan didapat. Nah kekuatan sudah jadi umami secara utuh nih, sudah jadi sudah menunjukkan keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan video dibuat dengan editing yang sangat rapi. Nah, simpulannya kita mulai dari kalimat yang positif dulu nih gitu. Jadi si di sini Sally ya, contohnya si Sally ini telah memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ditunjukkan dengan begini begini bla 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 bla. Nah, baru di paragraf berikutnya tuh ada kita memberikan simpulan bahwa sebenarnya Sally juga butuh bimbingan nih. Sally memerlukan bimbingan secara spesifik tentang pentingnya kolaborasi. Nah, mungkin karena catatannya si Sally ini dalam proses dalam asesmen formatif yang kita lihat dia masih lemah gitu ya dalam kerja kolaborasi gotong royong dan sebagainya, maka boleh dimasukkan juga di catatan dan simpulan akhirnya nanti. Nah, tidak hanya melaporkan, tapi kita sebagai guru yang adil gitu ya, kadang kita cuma bisa menyimpulkan tapi nggak tahu terus kalau sudah nggak memenuhi gimana dong, terus kalau anaknya kurang begini gimana dong. Nah, maka boleh kita lengkapi dengan rekomendasi dan tindak lanjut. Jadi pada sisi pengetahuan misalnya Sally berhak mendapatkan materi atau aktivitas pengayaan. Nah, pada pengetahuannya ya, pada sisi pengetahuannya dia sebenarnya baik gitu, jadi dia akan mendapatkan pengayaan. Nah, diperlukan bimbingan untuk meningkatkan kepedulian sosial. Nah, di sini akan banyak informasi yang akan kita suguhkan kepada peserta didik kita bahwa mereka tuh unggulnya di sini, mereka tuh nanti yang diperlukan untuk
bimbingan atau nantinya ada tindak lanjut di bagian ini gitu. Jadi hasil asesmen dengan berbagai teknik yang dilakukan. Jadi simpulan akhir TP ini adalah hasil beberapa sumber yang kita peroleh baik dari guru, kalaupun kita melakukan penilaian diri ataupun penilaian antar teman itu juga bisa nih kita padukan kemudian untuk melengkapi simpulan akhir kita dan melaporkan bagaimana pencapaian TP yang dari peserta didik tadi gitu, atau data lain yang relevan pun boleh masukkan seperti itu. Nah, jangan lupa juga terakhir berikan apresiasi sesuai potensi. Nah, kita untuk memberikan apresiasi ini tentu dong nggak serta merta gitu ya. Kalau kita nggak punya data tentang yang saya bagi tadi, misalnya si A nih bagus di public speaking, si B dia paling paling gercep ketika menolong temannya dan sebagainya. Kalau itu kita tidak dapatkan, bagaimana kita bisa mengapresiasi sesuai potensi gitu kan. Nah, jadi tadi catatan-catatan tadi memang betul-betul kita butuhkan untuk nantinya kita memberikan apresiasi sesuai potensi. Nah, potensi ini atau apresiasi ini tidak melulu kompetensi akademik aja ya, misalnya dia bisa di IPS, dia bisa di IPA, enggak juga gitu ya. Bukan yang hanya berhubungan dengan mata pelajaran, tapi bisa di karakter dan skill lain gitu. Seperti dia tuh jago editing gitu, dia tuh jago public speaking. Nah, itu kan skill-skill lain nih. Ataupun karakter-karakter seperti dia penolong sejati nih dan sebagainya, itu bisa kita berikan sesuai dengan dan ragam potensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti itu. Oke, itu dari saya Bu Winda sebelum kita ke sesi tanya jawab ya. Oke, itu mungkin Bu paparan materi atau praktik baik yang pernah saya lakukan ya. Lagi-lagi saya mengingatkan teman-teman bahwa itu adalah praktik baik saya, bisa jadi praktik baik yang saya lakukan tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik di sekolah teman-teman semua di sini, karena itu sifatnya adalah sesuai kebutuhan dan sesuai karakteristik sekolah serta peserta didik. Maka yang saya bagikan adalah praktik baik yang sudah saya sampaikan tadi. Itu saja Bu Winda, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab atau mungkin penguatan dari beberapa teman yang lain, silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Nur Christine atas pemaparan materinya atau berbagi praktik baiknya. Untuk selanjutnya di sini saya buka sesi tanya jawab atau mungkin sharing terkait juga pengalaman Bapak Ibu. Nah, di sini yang sudah raise hand pertama ini ada Ibu Sukena Mulyana. Dipersilahkan Ibu mau bertanya atau mau berbagi pertanyaannya atau gimana Bu, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikut webinar Ibu, saya dari SMP Negeri 2 Enok, tepatnya dari Provinsi Riau. Materi hari ini buat saya cukup sangat-sangat menarik terkait dengan asesmen, yang pastinya dapat menambah wawasan terkait dengan bentuk-bentuk asesmen, teknik ataupun instrumen yang akan digunakan di dalam asesmen. Untuk ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dan saya tanyakan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan asesmen awal. Untuk asesmen awal itu pada dasarnya itu salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, apakah untuk misalnya yang mengajar di kelas 8 karena saya tingkat SMP, untuk mengetahui kemampuan awal bisa saya konfirmasi kepada guru di kelas 7 misalnya sebagai dasar untuk membuat rancangan ataupun modul ajar di kelas 8. Apakah itu benar atau seperti apa? Itu konfirmasi dari saya saja. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini Bu,
terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, bagaimana dengan asesmennya? Dalam pembelajaran terdiferensiasi pastinya kan ada perbedaan-perbedaan terhadap peserta didik. Nah, bagaimana dengan asesmennya? Apakah kita harus membuat asesmen yang berbeda terhadap kemampuan siswa yang berbeda, atau kita menggunakan asesmen yang sama? Khawatirnya kalau menggunakan asesmen yang sama, kemampuan siswa itu kan atau pencapaian kompetensinya pasti berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, bagaimana dengan asesmennya? Kemudian pembelajaran terdiferensiasi ini pernah saya coba terapkan, Ibu, untuk siswa yang memiliki kemampuan berbeda. Terus saya mendapat tanggapan yang kurang pas dari siswa. Siswa ada yang berkata, "Bu, kenapa si siswa A itu sepertinya Ibu terlalu memperhatikan begitu? Apakah itu perbedaan kasih sayang?" katanya. "Kenapa harus dibedakan? Sementara saya juga ingin loh, Bu, seperti itu," begitu, diberikan ibaratnya sesuatu pembelajaran yang lebih gitu dibandingkan teman yang lain. Nah, saya bingung menanggapinya di situ, Bu. Tidak mungkin saya bilang, "Nak, teman Anda itu memiliki kekurangan bla bla bla," kan tidak mungkin. Takutnya nanti malah menimbulkan apa ya, Bu ya, kesenjangan atau yang tidak enak, tidak pas begitu. Jadi saya bingung di situ menjelaskan bagaimana cara saya menjelaskan kepada siswa saya bahwa itu suatu teori yang harus saya terapkan untuk membantu anak tersebut begitu. Nah, mohon sarannya untuk itu, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sutina Mulyana atas pertanyaannya. Bisa langsung ditanggapi Bu Nur Christine terkait pertanyaan dari Ibu Sutina. Oke. Saya sampai diingatkan pertanyaannya tadi, pertama apa ya, Bu Winda? Iya, yang pertama terkait itu konfirmasi tentang asesmen awal, Bu. Oke, iya, ya, baik. Untuk asesmen awal, Bu Segenat, ini sebenarnya betul ya, boleh nih kita lakukan dengan menanyakannya kepada guru di kelas 7-nya gitu ya, ketika kita mengajar di kelas 8. Nah, mungkin menambah wawasan kita bahwa asesmen awal ini tidak hanya di asesmen awal tahun gitu ya. Jadi setiap guru MAPEL sebenarnya punya materi prasyarat yang harus dikuasai ketika dia ingin beranjak ke TP lain. Nah, di sini nih letaknya bahwa kita guru MAPEL itu perlu juga melakukan asesmen awal sesuai dengan kebutuhan dari materi prasyarat yang harus dikuasai ketika akan belajar TP lain seperti itu. Namun ketika itu non kognitif, misalnya ya ingin kita tahu profil belajarnya nih kepada dari peserta didik, boleh memang kita pertanyakan kepada wali kelas sebelumnya, guru MAPEL sebelumnya, itu boleh banget. Jadi untuk menambah ini aja ya. Nah, termasuk tadi yang saya jelaskan bahwa untuk TP MAPEL itu sebenarnya ketika kita mau beranjak ke TP lain, kita sebenarnya disarankan juga nih untuk melaksanakan asesmen awal tadi. Nah, asesmen awal tadi ini yang kemudian akan kita nantinya akan tahu, oh, materi prasyarat yang harus dikuasai ketika belajar ini apa ya? Nah, itu yang harus kemudian kita akan melakukan asesmen awal sesuai TP yang kita inginkan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Winda, apa ya? Kayaknya terkait pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagaimana terhadap murid itu, Bu? Pelatihannya. Sebenarnya praktik yang dilakukan oleh Bu Segina Mulyana itu juga dan perasaannya ya, atau tantangannya ketika melakukan pembelajaran terdiferensiasi itu juga dirasakan oleh saya pribadi. Jadi di sekolah itu saya melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, waktu itu tentang yang diangkat adalah kesiapan belajar. Maka itu kan nanti adalah kemampuan peserta didik, kemampuannya ya,
secara inilah secara ringkasnya begitu ya kemampuan peserta didik. Nah, ternyata apa nih dampak negatifnya? Anak-anak itu ngerasa gitu. Bu, kenapa jadi bahkan-bahkan ya? Ini tadi menyambung pertanyaan ketiga ya, bahwa asesmennya juga harus terdiferensiasi. Itu juga praktik yang saya lakukan di sekolah saya. Di sekolah saya ya, itu ada 2-3 paket soal. Jadi guru itu menyiapkan soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, namun dengan TP yang sama dari peserta didik yang kita kelompokkan ya berdasarkan asesmen awal. Itu efeknya, dampak yang tidak baiknya itu anak-anak tuh ngerasa, Bu, kenapa aku dapat paket soal yang itu gitu. Nah, setelah saya pelajari, ternyata saya dan teman-teman di sekolah itu kurang mensosialisasikan bahwa sebenarnya pengelompokan ini nih, atau pemetaan lah ya, pemetaan untuk itu sebenarnya bukan ke situ arahnya, tapi justru adalah keberpihakan guru kepada murid. Nah, ini yang sebenarnya gagal kita laksanakan, sehingga dampak negatifnya menjadi seperti itu gitu. Jadi kita kurang sosialisasi nih, kita kurang mungkin penyampaiannya juga secara tidak kita sadari, mungkin justru melakukan yang saya sebut tadi, pemaparan. Kita melakukan judgement, kita melakukan labeling gitu ya, yang mungkin tidak kita sadari. Maka itu tadi benar-benar guru di kurikulum kita itu ditantang betul nih untuk mengolah, untuk menyampaikan kepada anak dengan bahasa yang baik. Itu benar-benar menjadi tantangan kita seperti itu. Seperti itu Bu Winda, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Mulyana. Ya, terima kasih Bu. Untuk Ibu Sejena Mulyana, demikian Bu, pemaparan dari Ibu Nopristin, bagaimana Bu, apa bisa dipahami? Ya, terima kasih Bu, insya Allah berarti nanti yang harus saya lakukan, saya harus memberikan pemahaman terhadap siswa terkait itu juga melewatkan oleh saya perbedaan tanggapan-tanggapan negatif dari siswa. Iya, betul Ibu. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sejena Mulyana. Untuk penanya kedua, dipersilahkan kepada Ibu Suhartati. Baik, terima kasih. Perkenalkan dulu, tadi belum perkenalan ya. Nama saya Suhartati dari SMP Negeri 2 Klaga, Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah hari ini, malam ini ada beberapa teman yang ikut bergabung begitu dari sekolah kami. Merujuk dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Mulyana, namun sebelumnya kasih jempol dulu buat narasumbernya hari ini. Mohon berkenan berbagi materi nanti ya Bu. Yeay Bu, siap ya. Untuk menyampaikan beberapa pernyataan dan mengajukan pertanyaan. Pernyataannya yang pertama, di sekolah kami alhamdulillah belum ada guru penggerak Bu di sekolah kami. Tapi kami bergerak untuk belajar bersama-sama begitu, dan malah sudah melaksanakan atau IKM di tahun yang pertama berarti kelas 7. Di dalam proses pelaksanaan IKM itu di sekolah kami terkait dengan asesmen, insya Allah sama serupa dengan yang disampaikan Bu Nur tadi. Selama proses pembelajaran kita melakukan punya catatan-catatan unik terhadap masing-masing peserta didik, kemudian kami akomodir. Nah, disitulah sebagai modal kami ketika ada event lomba-lomba atau membuat sesuatu. Oh, anak ini cakap membuat video, berarti ketika kita ada lomba pembuatan video, ini yang dijadikan. Oh, anak ini cakap dalam verbalnya, ini yang dijadikan. Itu keunikan yang kita akomodir digunakan sebagai modal utama untuk kemajuan peserta didik. Kemudian di akhir pembelajaran kami juga melakukan refleksi seperti apa yang disampaikan Bu Nur tadi. Tapi terima kasih malam ini diingatkan, kami belum sampai memberikan apresiasi berupa piagam begitu ya. Nanti kami mungkin bisa menindaklanjuti piagam ya dari masing-masing tema mestinya, guys, misalnya sesuai dengan potensinya masing-masing. Mungkin itu akan lebih terapresiasi begitu peserta didik yang lain. Lebih bersaing sehat. Kemudian pertanyaannya begini Bu Nur,
di sekolah kami itu kan sama dengan yang senada dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Mulyana tadi. Ketika awal kita sudah melakukan kegiatan asesmen awal, yang mana asesmen awal itu muncullah dari hasil itu muncullah pembelajaran diferensiasi. Nah, dari pembelajaran diferensiasi itu kan tentunya menyesuaikan dengan kesiapan belajar, tergantung dari kita diferensiasinya apa, produk atau proses atau yang lainnya. Nah, ketika kita berdiferensiasi bisa dasarkan kesiapan belajar siswa, maka di sini kita akan muncul pertanyaan begini. Ketika contoh ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kebetulan saya adalah guru bahasa Indonesia, ada TP yang siswa mampu menulis cerita inspiratif. Siswa mampu menulis cerita inspiratif. Kemudian hasil dari asesmen awal tadi, ada 5 siswa yang mereka membaca saja masih mengeja, nyuwun sewu, masih ada yang seperti itu. Sehingga ketika kami paksakan untuk menulis cerita inspiratif, tidak nutut. Nah, langkah kami ubah menulis, membaca, kemudian menceritakan kembali apa yang dia ceritakan. Ketika dengan tema lain, apakah diizinkan di dalam asesmen ini kita menurunkan tema, menurunkan tujuan pembelajaran. Kalau dulu di kurikulum 13 kan ada yang namanya tujuan pembelajaran inti, begitu ya, terus ada tujuan pembelajaran tambahan. Nah, apakah di dalam kurikulum Merdeka ini juga diizinkan ketika kita TP inti yang sudah ada di CP tadi nggak nutup sama anak didik kita? Contoh mamanya tujuan pembelajaran awalnya siswa mampu membuat onde-onde, sementara ada 5 anak yang jangan membuat, mengenal bahannya saja tidak boleh. Apakah boleh kita menambahkan tujuan pembelajaran itu siswa mengenal bahan onde-onde begitu? Sehingga tujuan pembelajaran yang tambahan tadi kami bisa masukkan di dalam rapotnya. Di dalam rapot itu kan kita menginput ya tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita tidak masukkan tujuan pembelajaran yang tambahan ini, maka di rapot itu anak yang kategori 5 tadi nggak ada yang bisa dicentang, semuanya kurang apa bagian kanan ya, yang tidak bisa dicentang itu peningkatan semua peningkatan. Lantas timbul pertanyaan, kita tidak boleh memberikan nilai di bawah kakak, istilahnya yang rendah untuk dia, karena kita kembali lagi tidak boleh menilai ikan dari cara ia memanjat pohon. Maka kami berupaya ini kita kembangkan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita diizinkan untuk menurunkan TP dari TP yang inti ini sesuai dengan anak yang tersebut tadi, atau ada solusi yang lain? Terima kasih, itu pertanyaannya betul, dan kami kembalikan kepada para sumber. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Suhartati. Silakan bisa langsung dijawab Bu Nur terkait dengan menurunkan TP. Ya, betul. Cerita dari Bu Suhartati tadi benar Bu. Di kelas kita itu memang ada anak yang beberapa ya, tapi mungkin persentasenya tidak terlalu banyak ya, tidak akan lebih dari 10% gitu ya dari jumlah keseluruhan kelas. Nah, ini sebenarnya alasan mengapa kemudian Kemendikbud memberikan atau mendorong implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di K13 betul kata Bu Suhartati tadi, memang fokusnya ya kalau sudah ini KD-nya ya, KD-nya ini, maka itu harus tuntas gitu ya, KD ya, kalau sekarang TP, maka itu harus tuntas. Nah, kalau boleh kita, mungkin saya belum bisa perlihatkan ya, bahwa waktu itu pernyataan Mas Menteri ya, waktu itu bilang, karena sekarang itu CP-nya adalah fase. Nah, itu yang akan berpihak kepada murid. Alasan itulah yang kemudian membuat guru berpihak kepada murid. Bahwa bahkan nih kalau di SD, anak kelas awal itu bisa harus mendapat kesempatan merasakan
TPTP yang ada di PAUD gitu ya, di fase D. Maka menurut saya Ibu sebenarnya tidak masalah gitu ya. Karena Mas Menteri sendiri bilang nih bahwa baru pertama di kurikulum gitu ya. Kalau saya boleh saya kutip pernyataannya, sejarah dalam sejarah kurikulum ini baru pertama bahwa guru boleh boleh ngerem ketika merasa anak didiknya itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa dipaksakan gitu. Namun mungkin yang harus kita tinjau ulang Ibu, bahwa anak ini kan tidak mendominasi gitu ya, maksudnya anggap porsinya ya di kelas itu lebih banyak yang bisa. Maka sebenarnya tindak lanjut yang tepat memang ya kita harus merelakan nih waktu kita guru mapel nih untuk memberikan pendekatan-pendekatan khusus bagi anak yang belum belum bisa tuntas, bukan cuma nggak tuntas ya, mereka memang sudah tidak bisa dipaksakan untuk menulis cerita inspiratif ya tadi Bu, karena memang membacanya aja nggak bisa gitu. Nah ini produk-produk yang dihasilkan dari memang kurikulum-kurikulum sebelumnya bahwa guru berlomba-lomba menyelesaikan KD aja gitu tanpa melihat bahwa anak didiknya nih ada yang seperti ini nih yang harus kita betul-betul berikan perhatian gitu. Nah, seperti itu untuk pelaporannya mungkin betul ya Bu, kita dituntut untuk tidak boleh ada ya di bawah KKM. Bahkan di kurikulum Merdeka itu levelnya naik nih Bu, jadi kita nggak boleh iya hanya membuat acuan dasarnya itu KKTP atau KKM ya, itu tidak boleh gitu. Bahkan kenaikan kelas gitu ya itu harus menjadi opsi-opsi paling akhir gitu dari di sekolah kita gitu. Jadi keberpihakan kita mungkin dengan pendekatan-pendekatan khusus tadi Bu, kemudian masalah tadi pelaporan mungkin ya memang itu di samping itu sebuah tuntutan ya di sekolah ataupun di kurikulum. Nah kita mengimbanginya dengan melakukan bahwa anak ini sebenarnya akan bisa kok pada waktunya nanti, tapi gurunya jangan menyerah untuk memberikan pendekatan-pendekatan tadi. Seperti itu Bu Suartati, mungkin bisa dikonfirmasi ulang ataupun berikan tanggapan ulang, silakan. Jadi intinya di TP itu tidak perlu ditambahkan lagi, tidak perlu ada TP turunan begitu. Cukup direkomendasikan kepada guru di kelas berikutnya karena masih dalam satu fase begitu nih. Iya, itu boleh Bu. Oke. Okay. Terima kasih Nur, kami tunggu materinya. Oke. Okay. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Christine atas jawabannya. Sudah bisa dipahami ya Ibu Suharwati? Insya Allah. Baik. Nah, di sini masih ada rupanya Bu Nur yang lagi raise hand, yaitu Bapak Zainur Rasid. Dipersilakan Bapak. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Zainur Rasid dari SMP Negeri 2 Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya mau menyampaikan bahwasanya benar apa yang disampaikan oleh Ibu Kistin tadi, secara gamblang dan luar biasa sudah dipaparkan bagaimana menggali potensi dari siswa, tentunya inilah yang menjadi dasar. Nah, berbicara tentang kompetensi ya, untuk menggali kompetensi dari siswa, disitulah kita akan mengangkat anak tersebut dan membawanya sesuai dengan apa yang dicita-citakan anak, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, tentunya di dalam hal apa yang saya lakukan di sini, banyak sekali semacam penilaian bahkan kecemburuan sosial dari anak-anak saya, anak didik saya tentunya. Nah, tentunya berbagai caralah saya untuk menyikapi, dan tentunya dengan realistis juga bahwasanya perbedaan itu memang senantiasa ada pada diri anak. Nah, terlepas dari penilaian sumatif maupun formatif,
benar sudah apa yang disampaikan tadi itu berdasarkan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan anak. Nah, namun yang di sini yang menjadi dasar pemikiran saya sampai sekarang adalah anak saya, beberapa anak saya lah bahkan, kalau dia itu mau belajar, ya tentunya itu yang diinginkan adalah maunya praktik terus gitu, Bapak Ibu. Nah, saya memang mengambil sisi positifnya dari situ. Satu misal di situ, kalau dia tidak bermain olahraga ya, dalam bidang olahraga, satu misal voli, apa yang menjadi kompetensinya, dia itu jarang mau masuk gitu. Nah, disitulah ya, saya benar tadi apa yang disampaikan oleh Bu Gistin tadi dan teman yang lain, bahwasanya itu adalah pegangan tersendiri. Akan tetapi, cukup sampai di situkah yang harus saya kembangkan? Nah, ini saya minta masukannya, termasuk di samping juga anak saya ini kalau tidak kegiatan yang lain seperti pramuka, kemudian kegiatan yang lain seperti ekstra nari, apa, biasanya kan kegiatan kayak kemarin mau perpisahan itu, wis rajin-rajinnya masuk ke sekolah, dia itu latihan nari, latihan karaoke juga apa untuk menampilkan, itu baru rajin sekali masuknya. Nah, ini bagi saya memang ada penilaian juga ya, karena apa, di situ anak memberanikan diri dalam hal yang demikian. Apakah cukup sampai di situ? Saya mohon masukannya seperti apa nanti. Meskipun saya sudah ancang-ancang, akan tetapi dari Bapak dan Ibu adalah dasar bagi saya untuk menambah pengetahuan nantinya untuk mendidik anak-anak saya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, Ibu Gestin dan teman-teman yang lain, berbicara tentang berdiferensiasi tadi, ya, saya juga punya anak yang berdiferensiasi, berkebutuhan khusus, dalam artian dia tuna wicara, Bapak Ibu. Nah, tuna wicara, saya tetap sebagai seorang guru dan tentunya pihak sekolah tetap akan menampung anak tersebut untuk sekolah di sana, apalagi dia memang sudah dekat dengan warga sekolah yang ada di sana, artinya rumahnya dekat gitu. Nah, kalau dia mau dimasukkan ke dalam sekolah yang ABK ya, istilahnya khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus, tidak memungkinkan, Bapak Ibu, dan tentunya ini malah biaya nanti yang jadi beban, bahkan jauh gitu loh. Nah, sehingga mau tidak mau kami harus menelannya gitu loh. Nah, terlepas dari cara apapun kami perbuat untuk hal yang demikian. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Terlepas dari kekurangan yang dia miliki, dia punya kelebihan, Bapak Ibu. Ini yang menjadi penilaian saya. Nah, kalau dia sudah berupacara, ya mau upacara suatu misal, dia itu selalu menggertak-gertak temannya, mau ikut upacara gitu loh. Istilahnya diajak, macam digertak, gitu, ayo ikut. Jadi semacam seperti itu. Dia itu seolah-olah menjadi panglima gitu loh, untuk mengajak teman-temannya segera menuju ke lapangan. Nah, ini poin tersendiri bagi saya. Mungkin Bapak Ibu juga punya murid yang demikian, yang seperti saya. Nah, di samping itu, dia itu selalu rapi gitu. Baju itu selalu dimasukkan ke dalam, berbeda dengan murid-murid yang lainnya. Ini menjadi penilaian juga tersendiri bagi saya. Akan tetapi, saya tidak berhenti di situ, termasuk dengan teman sejawat saya. Bahkan kami mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, bahkan komite. Nah, seperti apa penilaian yang lain? Nah, ketika kita dikala waktu yang memungkinkan, dan itu pasti harus saya sampaikan, nah, saya mendatangkan beberapa keluarga, perwakilan dari keluarganya. Suatu misal ada soal tentang apa gitu, bahasa isyarat saya minta bantuan dari keluarganya gitu, sebagai dasar bagi saya untuk melakukan penilaian kepada tersebut. Jadi kita itu tidak, apa, meskipun tidak menjadi guru yang ber-ABK ya, tetapi kita memanfaatkan keluarga untuk masuk di dalamnya gitu, untuk melakukan penilaian. Nah, barangkali apa yang saya sampaikan ini mungkin ada tambahan, sehingga anaknya sekarang ini masih kelas 8, Bapak Ibu, sehingga dalam waktu 2 tahun ke depan ini saya bisa punya masukan gitu loh, untuk mendidik yang lebih jauh dari dua permasalahan yang saya hadapi di sekolah ini, sehingga banyaklah apa yang akan saya dapat dari forum yang luar biasa yang diselenggarakan di malam hari ini. Terima kasih Bu Hajah Gistin dan Bu Winda serta Bapak dan Ibu yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainur Rasid atas pertanyaannya. Di sini Bapak Zainur Rasid memberikan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bu Nur Christine, ini terkait dengan beberapa siswa dari Bapak Zainur di sini maunya praktik terus. Ya, bagaimana
tindak lanjutnya, apakah cukup sampai di sini atau bagaimana? Silahkan, mungkin bisa dijawab, Bu. Iya, terima kasih Pak Zainur Rasid. Ini rekan saya, ini Bu Tretan, ini Bu. Ya. Jadi gini Pak Zainur, memang ya kalau mau kalau boleh diadakan ajang guru favorit gitu ya, pemilihan guru favorit, pasti yang menang itu guru PJOK tuh, guru Pencas. Kenapa? Karena guru Pencas tuh jarang ada di kelas, dia seringnya praktek gitu ya, main di luar gitu, di lapangan. Nah, sebenarnya kalau boleh kita peka terhadap fenomena ini, ternyata anak-anak zaman sekarang itu ya berbeda banget dengan zaman kita. Jadi anak zaman sekarang itu kalau boleh kita lihat, anak-anak kok pelajaran kita sering keluar ya. Berarti kita harus peka bahwa kita bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Itu yang diinginkan oleh peserta didik. Atau anak-anak kok banyak mainnya ya ketika kita ngajar. Berarti tuntutannya adalah kita melakukan gamifikasi pembelajaran gitu. Jadi itu adalah sebenarnya sih warning tuh bagi kita Pak Zainur, bahwa apa yang terjadi, fenomena murid yang seperti itu tuh sebenarnya menjadi peluang bagi kita untuk mencari tahu aku harus melakukan inovasi-inovasi semacam apa di kelas, seperti itu. Jadi kalau memang anak-anak itu suka praktik, bolehlah praktik. Level praktiknya tentu nggak harus yang project terus gitu ya. Jadi orang bisa mungkin pertemuan kali ini sederhana aja, pengamatan aja di luar gitu ya, melalui rubrik pengamatan sederhana yang sudah disiapkan guru. Nah itu sebenarnya bisa loh, sangat sangat memantik antusiasme dari peserta didik loh gitu. Meskipun kita sederhana aja, misalnya dari pembelajaran norma tuh, kemudian kita suruh peserta didik, kita siapkan LKPD pengamatan ya, di situ kita nyuruh murid untuk keliling gitu ya di sekitar sekolah, kemudian menemukan sendiri, oh ini nih pelanggaran norma ini pelanggaran norma ini, dikelompokkan gitu. Itu sebenarnya praktik ya, maksudnya pembelajaran berbasis aktivitas tapi yang sederhana gitu. Meskipun kalau mungkin yang dirasakan Pak Zainur Rasid, kok maunya praktek terus ya, gurunya capek dong gitu ya. Nah, boleh kita variasikan aja, kita sesuai kreasi kita ya, mau oh pertemuan kali ini kita di dalam kelas aja tapi pakai media pembelajaran yang menarik. Nah, seperti itu. Jadi saving energinya guru tuh juga ada gitu, meskipun kita harus memutar otak lagi untuk kalau di dalam kelas anak-anak biar tertarik disuruh ngapain ya, disuruh pakai AI, AR dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk digitalisasi sehingga anak-anak itu juga ya meskipun di dalam kelas ya gurunya asik gitu, misalnya ngisi TTS online gitu ya, kemudian pakai mungkin yang sekarang lagi ngetren kuisis berbasis kertas, mode kertas gitu, itu kan menarik tuh bagi anak-anak, atau dan semacam gamifikasi yang lain yang bisa kita hadirkan seperti itu. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus, Pak Zainur, anak kebutuhan khusus ini harus dilaporkan di Dapodik ya Bapak. Karena apa? Karena memang sekolah yang ada anak berkebutuhan khusus itu akan terundang untuk gurunya itu harus didelegasikan sebagai guru pembimbing khusus atau GPK. Nah, kalau anak ABK ini tidak didaftarkan nih di Dapodik, maka akan seterusnya kita nggak tahu gimana nih cara ngatasi atau pendekatan pada anak ABK. Jadi memang harus dilaporkan, sama di sekolah saya itu ada terlapor dua, maka kemarin mendapatkan undangan untuk ikut GPK. Nah, sebenarnya GPK ini khusus biasanya sih pesertanya adalah guru-guru BK gitu ya. Jadi dikasih pelatihan khusus gimana caranya untuk ngadepin atau pendampingan khusus anak
anak-anak yang ABK ini seperti itu. Jadi langkah awalnya silakan dilaporkan aja di Dapodik bahwa ada di sekolah tersebut ABK gitu, biar Pak gurunya mendapatkan kesempatan untuk diundang untuk BIMTEK GPK kayaknya 6 bulan ya itu. Itu bisa kemudian bisa menjadi jembatan ya untuk kita, karena memang kalau kita lihat di asesmen nasional ya, kita itu sudah dituntut menjadi sekolah yang inklusi gitu ya. Jadi tidak boleh menolak anak yang ada kebutuhan khususnya gitu. Jadi memang di asesmen nasional itu udah ada tuh ada iklim inklusi gitu ya, yang nanti di lapor pendidikan juga dilaporkan bahwa apakah sekolah ini itu ramah terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, atau dalam istilah lain apakah iklim inklusinya itu sudah menjadi budaya seperti itu. Itu mungkin Pak Zainul Rasid dari saya. Oke, baik, terima kasih Bu Haja Gistin. Untuk yang anak yang ABK kemarin itu gurunya memang sudah ada, tetapi masih kemarin ya. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi saya juga ingin tahu seperti apa nantinya gitu. Terima kasih, memang sudah masuk ikut bahkan kemarin sudah untuk pembimbingan guru pendamping khusus. Nah, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bu Kistin tadi, sejatinya guru adalah diibaratkan sebagai petani, maka apa yang disampaikan oleh Bu Kistin ini adalah pupuk bagi saya, Bu. Terima kasih Bu Kistin dan ibu-ibu yang lain, termasuk bapak-bapak yang lain. Terima kasih, luar biasa Bu Kistin. Terima kasih Pak Zainul Rasid. Baiklah Bapak Ibu, di sini karena keterbatasan waktu, mungkin tinggal satu penanya lagi. Ini ya Bu Christine, karena ini waktu sudah 20.39. Untuk di kolom chat saya lihat dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat. Ternyata tidak ada. Baiklah, di sini saya ambil yang sudah raise hand dari tadi. Ini ada Bapak Supriyatin. Dipersilahkan Bapak Supriyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk moderator. Kami ucapkan selamat malam juga untuk Bapak Kedaman selaku penyelenggara serta Ibu moderator yang kami hormati. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Supriyatin, ini jauh dari Cilacap, Jawa Tengah masih. Saya di SD Negeri Pengbulang 2, Kecamatan Karangpujung, Kabupaten Cilacap. Mohon maaf sebelumnya, saya mau menanyakan tentang asesmen. Yang pribadi ini terkait dengan pembelajaran atau pelajaran praktek pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Tentunya asesmen sumatif pada praktek pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan menjadi hal yang penting bagi guru dan siswa sebagai penilaian akhir hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tersebut. Kisi-kisi asesmen sumatif pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan berperan penting dalam membantu guru dan siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian tersebut. Dan yang saya ingin tanyakan kepada moderator, jelaskan tentang kisi-kisi asesmen sumatif pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan pentingnya memahami kisi-kisi tersebut. Terima kasih untuk Ibu moderator dan narasumber untuk mempersilakan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Supriyatin.
terkait dengan kisi-kisi asesmen sumatif dan pentingnya memahami dari kisi-kisi asesmen sumatif. Silahkan Ibu Nur Christine, di sini pertanyaannya tentang jelaskan kisi-kisi asesmen sumatif dan pentingnya memahami kisi-kisi asesmen sumatif tersebut. Dalam pendidikan jasmani olahraga ya, dalam PJOK. Ya, untuk pelajaran PJOK sebenarnya di PMM ada Bu atau Bapak. Jadi memang di PMM sudah disediakan ya, boleh nanti mungkin jika ingin tahu jelasnya seperti apa. Yang bisa saya jelaskan di sini bahwa kisi-kisi itu sekarang itu bisa dikembangkan dari KKTP. Jadi sempat saya singgung tadi bahwa KKTP ini ada tiga pendekatan nih yang bisa kita lakukan. Jadi contoh ya, sebentar. Contohnya mungkin masih umum nih. Sebentar. Contoh dari mana ya? Oke. Okay. Banyak orang tua yang jadi khawatir. Untuk nih. Nah, misalnya nih, tapi di sini ini ya. Nah, nanti kisi-kisinya seperti ini, misalnya dalam PP apa ya? Karena yang tahu Bapak tadi ya. Jadi nanti ditulis aja menunjukkan apa gitu ya, memadai atau tidak gitu. Jadi nanti dikembangkan dari KKTP ini gitu. Jadi ini yang contoh dari yang deskripsi kriteria, atau bisa di sini nih menggunakan rubrik gitu ya. Jadi untuk membuat kisi-kisi asesmen ini bisa nih dikembangkan dari yang dari KKTP ini. Nanti dikembangkan mungkin jenis soalnya apa, kemudian bentuknya apa, nanti ditambahi kolom-kolom tertentu seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya, kalau untuk khusus yang penjas aja kebetulan kayaknya ada ya, kayaknya ada, cuman untuk mencarinya butuh waktu gitu Bu Winda. Jadi mungkin Bapak bisa juga nih lihat di PMM, karena di situ banyak sekali contoh asesmen, bahkan modul ajar semuanya tuh udah tersedia di PMM dan bisa kita modifikasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita di sekolah seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, jadi itulah pemaparan atau jawaban dari Ibu Nur Christine, Pak Supriyatin. Jadi nanti Bapak bisa cari referensinya, bisa melalui PMM. Di situ banyak, Pak ya. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, Bapak Ibu. Kita sudah sampai di penghujung acara karena di sini waktunya sudah jam 20.46. Nah, Bapak Ibu guru hebat semua, alhamdulillah rangkaian diskusi sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapat berbagai materi yang luar biasa dari narasumber kita. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi dapat kami simpulkan sedikit terkait yang sudah disampaikan oleh narasumber, bahwa hal yang perlu diperhatikan di dalam pengolahan hasil asesmen erat kaitannya dengan pelaksanaan asesmen. Maka pilihlah bentuk teknik asesmen yang bermakna dan memfasilitasi serta peserta didik menguasai materi esensial sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa kepada kita semua.
Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat peserta webinar pada malam ini yang telah antusias menyimak dan bertanya pada webinar malam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara kegiatan ini sehingga kegiatan webinar pada malam ini berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator di sini mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru sekalian. Saya tutup webinar ini dengan sebuah pantun, belajar untuk hidup mandiri. Kepada siapapun juga harus patuh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatir saat anak mereka menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar gadget. Tapi apa jadinya kalau Anda bisa mengarahkan kreativitas mereka untuk mengembangkan? Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Daku ini, jemariku ini, menuliskan karisma. Hidup dalam